Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'a rasuluna rabbina bil haqq. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa alaina ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaykumus shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Lis-shaimi farhatani, farhatan 'inda al-fitrati wa farhatan 'inda liqa'i rabbih." Rawahu Muslim. Jamaah pesantren Nurul Anwar Kubah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dengan sadar penuh kita ini dijadikan sebagai manusia. Sebagai manusia yang diberi Allah akal, yang diberi Allah fuad, diberi Allah hati, diberi kesempurnaan dalam penciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini sempurna. Allah menciptakan sempurna. Ada yang dilebihkan di dalam kecerdasannya, ada yang dilebihkan di dalam jasadnya, mungkin tampan, cantik, ya. Ada yang dilebarkan matanya tapi hidungnya dipesek-pesekkan. Ada yang hidungnya dipanjangkan tapi matanya sipit. Macam-macam itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan ini menyempurnakan manusia. Tetapi alangkah kufurnya manusia. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala terus dia ingkar terhadap Allah. Bagaimana dia kok ingkar terhadap Allah? Karena dia tidak mengetahui bahwa dirinya secara sadar penuh itu diciptakan sebagai manusia. Kok begitu Pak Ustaz? Ya. Kalau kita menyadari bahwa Allah yang menciptakan jagat raya ini atau Rabb Tuhan, penguasa jagat raya ini menciptakan segala bentuk berbagai macam makhluk. Ada yang Allah ciptakan sebagai gunung, ada yang diciptakan sebagai jerapah, ada yang diciptakan sebagai keledai, ada burung apa itu? Burung dara, ada semut, ada nyamuk. Ini semua makhluk Allah. Lah, kita ini dipilih kehidupan kita ini sebagai manusia yang Allah telah menyempurnakan penciptaannya. Loh, kok enggak bersyukur? Apakah dia mau dibalik dijadikan nyamuk? Hah? Apakah lebih baik manusia yang tidak beriman kepada Allah ini lebih baik dijadikan kuda, ya, setiap hari kita naiki ubek. Ya, inilah kesadaran penuh sebagai hamba Allah dijadikan kita sebagai manusia yang sempurna, yang mempunyai akal dan hati. Ini secara penuh kalau kita betul-betul membuka diri pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan alam semesta ini
Ya, kehidupan yang makrokosmos yang sangat luas ini, bumi, cakrawala, angkasa. Ini kan siapa yang membuat? Ini arahnya ke tauhid. Kalau yang membuat ini dua atau tiga kerjasama, setelah jadi siapa yang menguasai? Nah, ini tauhid akhirnya. Nah, seperti Fir'aun dulu mengaku dia sebagai Tuhan. Saya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Terus siapa yang bisa memunculkan matahari dari timur yang menenggelamkan dari barat? Gak bisa menjawab. Nah, ini merupakan anugerah yang diberikan kepada kita pada bulan Ramadan ini. Kita akan diberi kesempatan oleh Allah dua kenikmatan. Yang pertama kenikmatan jasadiyah, kenikmatan kita ketika berbuka puasa, kita diberi Allah kenikmatan untuk makan berbuka puasa. Sehari penuh kita menahan lapar dan dahaga, terus kita berbuka, minum minuman yang menyehatkan, makanan-makanan yang bergizi. Ya, kalau di Arab itu adatnya kurma. Kalau di sini ada kurma enggak ini? Tempe. Enak mana tempe sama kurma? Loh, itu namanya menghayal. Kok adanya tempe kok enak kurma. Ini belum sadar kamu berarti. Yang dihadapi apa ini? Yang dihadapi ini kalau es teh ya enak es teh. Kalau ini ada es teh, kamu berpikir enak mana es teh sama cendol? Ya kalau saya tetap bilang enak es teh, yang adanya es teh. Inilah kamu kalau berpikir melampaui daripada apa yang nyata di depan kamu, inilah yang tulul akmal namanya. Berangan-angan panjang, angan-angan tok. Ya. Berangan saja. Maka kita harus menyadari kehidupan ini secara nyata, secara fakta. Apa yang kita hadapi? Itu harus kita bersungguh-sungguh. Maka dari yang kedua adalah nikmat yang sangat luar biasa, yang berupa nikmat bukan jasadiyah, tetapi berupa nikmat ruhaniyah, yaitu inda liqa'i rabbihi, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa luar biasanya ini, ya. Tidak semua umat ini bisa bertemu Allah, tetapi umat Nabi Muhammad akan diberi kenikmatan bertemu dengan Allah. Di situ tidak disebutkan besok di surga, enggak. Bisa saja ini, karena ini suatu dalil, dan di situ ada wawu atof, ada hubungannya antara kita makan dan jasadiyah. Berarti ada hubungannya ini, nikmat yang artinya segera. Ya, kita makan ini kan segera. Bertemu dengan Allah juga segera. Maka dari itu kita beribadah dengan sungguh-sungguh secara khusyuk, berinteraktif terus. Ya, kita berinteraktif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa tahu Allah membukakan rahmatnya, kita bertemu dengan Allah di dunia. Apakah bisa? Bisa. Tidak harus mati dulu. Nyatanya Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan begitu. Tetapi itu adalah namanya kehendak Allah. Kalau kita yang berkehendak, nafsu. Tetapi Allah yang berkehendak, itulah mengharap rahmatnya Allah. Seumpama sekarang, orang top di Indonesia ini siapa? Nomor satu, secara pangkat derajat. Presiden Joko Widodo. Kalau kamu ketemu dengan Pak Presiden, itu terus akrab enggak? Tetap enggak akrab. Karena setiap hari enggak interaksi. Tetapi kalau kita berinteraksi secara khusyuk dan suatu saat ketemu dengan Allah, itulah keakraban. Itulah sahib sejati. Ya. Namanya sahib sejati apa? Sahabat sejati itu mengetahui kejelekan-kejelekannya tetap ditemani. Siapa yang bisa seperti itu manusia? Enggak. Kamu utangnya banyak, ditinggal teman kamu. Ya. Maka sahib sejati ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu menemani kita, yang memberi rahmat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada kita, menarik kita untuk bertemu dengan Allah dengan segala karunia, rahmat dan maghfirahnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbil izzati min sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.